Pasca tewasnya seorang istri Kabupaten Cianjur akibat disiram air keras dan dianiaya oleh suaminya Abdul Latif yang berkewarganegaraan Arab Saudi, keluarga akhirnya menceritakan sosok pelaku yang gemar berbohong, pencemburu dan suka menebar janji manis kepada korban. Beginilah kondisi rumah korban di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota usai kejadian yang memilukan. Petugas langsung memasang garis polisi di sekitar rumah korban agar saat olah TKP tidak ada barang bukti yang hilang. Menurut adik kandung korban, Rai Anggraini, korban merupakan sosok yang baik kepada keluarga dan tetangga. Korban perhatian dengan adik-adiknya. Sedangkan Abdul Latif, sang pelaku, merupakan sosok yang misterius, sering berbohong dan penuh curiga kepada korban. Selain itu, pelaku kerap kali menebar janji akan membelikan villa, rumah, dan mobil kepada korban, hingga masuk ke pernikahan berjalan 1 bulan, janji itu tidak pernah terbukti. Pelaku juga sempat 3 kali ditolak oleh keluarga korban saat akan menikahi korban. Korban juga sempat mengusir pelaku dari rumahnya. Namun korban akhirnya menyerah dan mau dinikahi saat pelaku datang kembali ke orang tua korban. Watak pelaku semakin terlihat saat sudah menikah. Korban selalu dikekang dan tidak boleh keluar rumah meski dengan ibunya. Pelaku juga melarang korban memiliki handphone, namun korban tetap mematuhi keinginan pelaku. Seperti apa sih, Teh? Bisa ceritain? Ya, kalau di sosok Rum sendiri, dia baik, ramah sama orang gitu kan. Nggak pernah nyari-nyari masalah gitu. Orangnya baik sih, menurut pandangan saya sebagai adik sendiri juga. Baik ke semua orang, nggak ada kata menyakitin gitu, nggak ada. Kalau dari si pelaku, dia awal-awal emang dia rajin ibadah baik. Tapi semenjak orangnya kan, ya jadi lebih agresif. Agresifnya dan gimana itu? Agresifnya jadi sering ngekang ke almarhum, terus kalau apa-apa dikit-dikit cemburu, kalau bingung keluar rumah sama mama juga ke pasar atau kemana, atau ke rumah sakit pun bahkan diikutin gitu. Keluarga korban berharap agar pelaku dijerat dengan hukuman mati sesuai dengan perbuatannya. Heri Setiawan, Bandung TV.